Wah, udah ada papanya. Padahal mau kita culik nih sama Toto. Siapa tahu jadi brand ambassador kita juga. Ya, amin, amin. Nah, ini ada Kelly ya, Kak. Terima kasih juga. Kita nyawa penonton kita, sahabat Oto nih, Kak. Selamat datang di Oto Project Garage. Dan udah bawa mobil nih. Iya. Ini Kelly yang bawa tadi? Enggak, papanya. Masih belum bisa dia. Ini mobil apa nih, Kak? Bisa dikenalkan ke kita semua. Katanya Fortuner GR 2024 yang legendar ya katanya. Oh, ini yang paling baru ya. Yang paling baru dan udah langsung dibawa ke Oto Project. Mau di mana? Mau kita pasangin lagi? Okay. Nah, Kelly dan juga kakak, kita nanti bakalan pasang banyak juga nih aksesoris dari Oto Project untuk mobil Fortuner terbarunya ini. Oke. Okay. Dan kemarin udah pilih juga kan beberapa aksesoris. Iya. Gitu. Udah. Karena kenapa sih nggak? Kita mau tahu nih kenapa sih kakak pada akhirnya pasang aksesoris ke Oto Project? Pertama sih liatnya dari si Vita, Om Fitra ini. Oh, Om Fitra ya, benar. Karena sering liat video-videonya, terus kita cek juga Oto Project, ternyata banyak juga pilihannya gitu, dan khususnya untuk legender yang tipe ini ya, udah ready gitu loh. Iya, bener. Jadi gercep udah, banget gitu. Bener, udah kita siapin, kita gercep nih, dan langsung nemuin nanti Kelly biar makin happy lagi targetnya. Di mobil kita pasangin banyak aksesoris. Iya. Oke, kalau gitu gimana kita langsung aja mulai ke pemasangannya, Kak. Jadi nanti kita minta mekanik kita untuk pasangin aksesorisnya. Kalau gitu kita nunggu aja ke atas sambil main sama Kelly-nya juga. Oke, siap. Oke, ayo. Kita udah balik lagi nih sama Kelly dan juga papanya. Dan kita udah pasangin aksesoris nih. Udah banyak aksesoris udah terpasang di mobil ini. Happy gak? Happy dong. Waduh. Nah, di belakang ini Kak, kita udah pasangin juga nih cover. Jadi itu SOP setiap orang yang melakukan pemasangan di garage, ini akan di-coverin mobilnya supaya waktu pemasangan mobil customer itu enggak gores. Jadi di mobilnya Kakak, mobilnya Kelly udah kita pasangin juga. Oke, mantap. Langsung aja nih kalau gitu kita lihat aksesoris yang sudah terpasang. Oke. Nih, ayo, kita lihat mulai dari depan nih. Tadi Kelly tahu nih, ini buat apa Kelly? Buat
hujan. Buat hujan, bener banget. Jadi bawaan dari mobil Fortuner ini udah kita ganti dengan yang punya dari Auto Project. Aksesoris dari Auto Project ini ada wiper primer dari Auto Project. Jadi ini tuh akan membersihkan kaca. Jadi kalau hujan udah bisa ngelap hujannya dengan lebih bersih lagi, tapi nggak akan bikin kaca mobil gores. Oke. Gitu. Kita pindah lagi ke dalam kali ya. Nih udah ada karpet. Ini ada karpet tuh. Ada karpet Max Matte. Ini karpet Max Matte. Jadi kayak lu udah lebih nyaman lagi di dalam mobil karena dia mengcover ke semuanya. Jadi mobilnya kalau ada makanan-makanan kali yang mungkin tumpah itu nggak akan langsung ke bawah karena udah tercover sama si Max Matte ini yang udah melindungi seluruh lantai mobilnya kak. Oh. Udah mengikuti lekukannya juga dan gampang banget untuk dibersihkan. Jadi nanti kalau minuman kamu tumpah, gampang papa buat membersihinnya, tinggal dilap karena dia juga waterproof. Gitu, aman, suka nggak? Suka. Terus ada phone holder juga. Ini bisa untuk auto clamp, dia wireless juga. Nanti untuk pemakaiannya, kak bisa pakai kabel USB. Hmm. Nanti bisa dicolokkan ke bagian lighter dan segala macamnya untuk dayanya. Okay. Kemudian kita udah pasang juga cover steer. Nih, cantiknya Kelly. Nanti Kelly mau nyetir bisa pakai ini. Bisa gak? Udah boleh nggak pak? Mau nggak Kelly? Kelly mau nyetir nggak? Gak mau. Gak berani. Gak berani. Nah ini kita udah pasangin juga cover steer kita yang udah premium. Jadi untuk steernya lebih berasa ya kak. Oke. Okay. Gripnya jadi itu ya, ngalicin ya. Iya, lebih mantep lagi gitu. Apalagi katanya mau road trip nih, ada rencana mau road trip. Iya emang. Rencana jadi, ada road trip sih kita. Tahun ini, akhir tahun. Ih jalan-jalan kemana tuh? Mau kemana Gili? Thailand. Kalau Thailand gak bisa road trip. Paling ke Bali ya? Iya mau ke Bali, Bali kan? Tuh seru banget, jadi mau road trip nanti bisa nyaman banget nih pakai cover steer ini. Terus di dalam ini kita ada lagi nih, ada hadiah spesial. Ada hadiah spesial. Ini dia! Lembut banget kan? Lembut kan? Jadi ini adalah memory foam lumbar. Mm-hmm. Jadi nanti untuk duduk itu udah nyaman banget kak. Oh, oke. Okay. Wah ini bakalan jadi bantalnya Kelly ini. Iya benar. Kayaknya ini buat di rumah. Buat di rumah juga bisa sih. Ini lucu banget. Dan kita udah pilihin warna pink nih buat Kelly. Sesuai kesukaan Kelly nih ya. Iya. Nah ini bisa dipakai. Jadi kalau misalnya kakak lagi nyetir, terus mungkin Kelly ada di sini, atau kakak yang mungkin road trip perjalanan jauh, bisa juga pakai ini karena ini bisa menyangga bagian belakang kita tuh dengan baik gitu. Papa jadi lebih nyaman. Lebih nyaman. Road tripnya lebih enak jadinya ya. Iya. Terus ada yang spesial lagi kak, kakak mesti cobain sih. Apa nih? Hornnya. Kita udah ganti klaksonnya. Mungkin masuk dulu kali ya, langsung dicobain. Kelly coba. Bentar. Ini pegang dulu ya. Iya. Kelly mungkin coba tekan klaksonnya yang mana? Coba. Wow. Wow. Kaget ya langsung. Kaget ya. Hah? Bagus enggak? Hah? Bagus. Kelly jadi kaget lagi. Waduh. Jadi lebih gagah gitu ya Fortuner-nya. Ini bisa dibuka. Bisa itu. Jadi itu ini bisa ditaruh di kipas HP. Iya, bisa taruh HP. Oke. Terus udah kita udah lihat di bagian depan, kita udah coba-coba juga untuk horn-nya. Kita pindah ke belakang. Belakang. Ayo kita. Tapi ayo, sebelum itu kita lihat dulu di bagian atas ini. Di bagian atas ini tuh kita udah pasangin crossbar ya khusus untuk mobil Fortuner. Oke, ini PNP udah nggak perlu rubah ya. Kak. Udah plug NP. Buat paket. Wah, pas banget ya. Buat paket. Ya, pas banget kita mau road trip ke Bali, jadi tinggal pasang roof box-nya ya. Tinggal pasang roof box, roof box-nya ada juga atau project punya. Iya, nanti kita tinggal pilih-pilih lagi-lagi aja ya. Iya. Katanya mau taruh paket di sini tadi, Kak. Mau taruh paket? Iya. Paket apa? Kelly aja yang di atas mau enggak? Enggak mau. Enggak mau. Emang Kelly jadi monyet. Iya. Ayo kita ke nomor 2. Ayo ke sini. Yeay. Aduh. Ini enggak. Oke.
Mungkin gitu. Kayak suci kali. Sini. Nih, kita lihat ya, di bagian row keduanya kita udah pasangin tissue holder yang silikon. Wow, jadi ini lucu banget. Ini sama nih Chabi. Mau lihat. Mau lihat. Ah, Kelly duduk di sini. Mau masuk? Kelly duduk sini. Iya. Mungkin papanya di sini. Iya, boleh. Iya. Nah, itu Kak. Kita udah pasangin tissue holder, jadi ini bisa untuk taruh tissue di sini. Iya. Iya, karpetnya juga bentar. Sampai row kedua. Karpetnya bener. Sampai sini loh, Kelly. Wow. Jadi kalau tempat susu gitu udah nggak itu ya? Iya, udah aman susah. Banget. Karena kalau karpet bawaan, bludru itu kan cukup susah ya untuk dibersihkan. Terus kalau aja susah ya? Iya, apalagi sesuatu yang dapat meninggalkan bau gitu kan. Iya, sedangkan iya, karpet kita ini udah anti bau, tuh udah langsung dipakai nih, udah nyaman. Iya. Enak nggak? Enak ya? Enak banget. Tidurnya jadi nyenyak ya? Wah, pulang langsung pakai sih. Langsung pakai ini mah. Nah, terus sebelah kiri kita udah pasangkan juga car headrest holder. Jadi kalau misalnya mau nonton nanti kailinya di belakang, bisa taruh HP ataupun tablet di sana. Okay. Itu udah bisa untuk mungkin taruh mainan ataupun bahkan makanan. Itu kita juga ada boxnya. Wah, iya benar. Itu bisa buat taruh itu ya, mainan, makanan gitu ya. Iya, buah itu. Ini juga salah satu alasan kenapa kita pilih Auto Project ya. Gimana? Karena looks-nya itu benar-benar clean banget loh. Wow, ini kayak bawaan mobilnya gitu loh. Jadi nggak usah kan ada yang box tisu itu yang ngalangin gitu ya. Kalau ini kan kelihatan matching banget gitu loh sama joknya juga, iya, bahannya bener. Juga bagus gitu. Jadi memang selain fungsi, kita juga memikirkan desain, bagaimana desain itu tetap pas di mobil, jadi gak ganggu meskipun nambah aksesoris gitu. Iya benar-benar. Dan kita karpetnya juga kita bikin khusus ke mobilnya Kak, iya. Sampai ininya, oh di belakangnya juga ada, ayo. Kita lihat yuk. Sangat nyaman ya tadi nyobain lu. Waduh. Langsung pengen duduk. Untung udah kita pasangin juga karpet Max Mat di belakang. Kelly. Nih. Empuk loh Kelly. Sampai ke bagasi Kak. Sampai kita ke bagasi. Pasanginnya. Ayo tutup Kelly. Tutup enggak boleh dong. Nah, jadi kalau untuk diinjek-injek pun aman, taruh barang pun aman. Kalau misalnya ada barang-barang yang cair mungkin gampang juga untuk ini karena enggak akan rembes ke bawah, udah waterproof juga. Jadi gampang banget untuk dibersihkan. Iya. Terus di sini juga ada. Kenapa sayang? Kalau ada tisu. Kalau ada kena tisu. Cairan, dilap pakai tisu. Iya, tinggal dilap pakai tisu basah aja udah bersih ya. Udah bersih. Ini bener top banget ini. Jadi kalau misalnya pun Kakak mau cuci mobil, deep clean untuk yang kita benar-benar bongkar semua itu sekali 6 bulan aja udah cukup. Okay. Jadi nggak perlu setiap cuci mobil tuh bongkar karpet terus gitu. Jadi, karena kita tuh udah membuat dia cover keseluruhan. Jadi deep cleannya sekali 6 bulan aja. Wah ini bisa jadi panggungnya buat Kelly joget ya? Bener juga. Iya nanti Kelly. Kirim videonya ke kita ya. Oke. Kalau misalnya ada. Gitu. Nah terus di belakang ini juga ada rear door seal yang khusus ada Fortuner-nya gitu. Jadi tambah lebih kecil lagi ya. Iya jadi kalau misalnya pas road trip mau masukin barang-barang ke bagian bagasi kan sering bertumpu ke sini iya, Kak. Jadi akan beresiko untuk bikin bodi mobil ini kan gores. Jadi kita lindungi dengan si rear door seal ini. Udah plug and play juga udah sesuai dengan mobilnya dan ini khususnya memang ada Fortuner juga. Mau turun. Nah itu tadi dia Kak aksesoris-aksesoris yang udah kita jelasin satu persatu yang udah terpasang di mobil. Tentunya semoga bikin Kakak dan juga Kelly happy. Yang pastinya pasti kita ini bakalan nyaman banget ini loh road tripnya ini ya. Kelly seneng Wak? Seneng banget dong. Ya. Oke gitu. Nah sejauh ini gimana Kak kira-kira kesan pesannya sebelum kita tutup nih videonya Kesan pesannya bener nggak disappointed sih, nggak mengecewakan gitu. Karena sebelumnya emang kita udah sempat kayak milih-milih juga sampai cari-cari review di online gitu sampai ketemu si Om Fitra ini kan. Pasti lihat apa? Karpet Max Mat 70 iya, ini ya. Bener. Langsung kayak jatuh cinta gitu. Udah deh ini aja deh paling
kesitu. Iya, oh, udah gak sabar dong, dia masuk mobil sahabat iya. Oto ngeliat story tadi. Tapi sebelum itu kali kita tutup dulu videonya ya. Oke, okay, kita bisa gitu main-main lagi di mobilnya, oke? Okay? Oke, okay, nanti okay joget-joget di mobil ya. Nah, di sini. Iya, iya mau juga bisa ya juga. Oke. Okay. Okay. Nah, jadi buat sahabat Oto nih yang pengen pasang juga aksesoris-aksesoris tadi yang sudah terpasang di mobil Fortuner ini, kalian bisa banget, kalian bisa langsung datang ke Oto Project Garage karena Oto Project Garage itu sudah ada di beberapa titik di Indonesia. Ataupun yang pengen beli di kotanya itu belum ada Oto Project Garage, bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian karena distribusi Oto Project itu sudah ada dari Aceh sampai Papua, Kak. Wow. Jadi langsung bisa datang. Mungkin teman-teman Kylie yang ada di luar pulau dan segala macamnya, teman-teman Kelly bisa masuk sini juga. Teman-teman Kelly kalau mau beli ini belinya di Oto Project. Di Oto Project. Iya, supermarket. Supermarket. Nah, kalau beli online bisa. Oh, bisa juga bisa, ya. Bisa beli di TikTok, di Shopee, Tokopedia dan juga Blibli. Jadi ya, buat sahabat Oto nih jangan lupa untuk follow akun Instagram dan juga akun TikToknya Oto Project. Project bener, bling bling ya. Nah oke, okay, sekian sahabat Oto, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak juga Kak udah pasang iya, story Oto Project. Ya, terima kasih banyak. Ya, bye sahabat Oto Project ya. Iya sahabat Oto Project, tapi bye. Kita ada yel dulu nih. Apa terakhir? Oto Project bikin mobil auto keren. Oke. Kita coba ya. Aku bilang Oto Projectnya nanti kita bareng-bareng bikin mobil auto keren. Oke. Gitu ya. Bikin mobil auto keren. Oke. Gitu ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Oto Project. Bikin mobil auto keren. Bye bye. DJ Manici, Rima.